Bab 2162 Duel Kuat. Tepat ketika semua orang berteriak agar Miles mengambil tindakan terhadap Jerry, Miles tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Sekelompok sampah yang selalu meremehkan orang lain. Jelas-jelas diri sendiri yang lebih rendah dari orang lain, tetapi masih berani bilang orang lain menggunakan taktik konspirasi." Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi para seniman bela diri dari sekte Tenkai semuanya tampak jelek. Kerry mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, "Adik seperguruan Miles, kamu berkata seperti itu tentang saudara-saudara seperguruan, apakah tidak keterlaluan?" Miles memandang Kerry dengan dingin dan berkata, "Dunia seni bela diri legendaris adalah dunia di mana orang kuat akan dihormati. Jangankan Jerry tidak menggunakan trik kotor, meskipun dia menggunakannya, memangnya kenapa? Menang berarti menang, kalah berarti kalah, kalau kalah saja tidak berani mengakuinya, prestasi apa yang bisa kalian raih?" Selesai bicara, dia terlalu malas untuk memperhatikan pihak lawan, dia hanya menatap Jerry. Jerry memandang Miles, pandangan matanya ada kilat persetujuan. Saat Miles muncul barusan, Jerry mengira dia juga kemari untuk membela murid-murid sekte Tenkai. Sekarang tampaknya tidak seperti itu. Wajah Kerry dan yang lainnya memerah setelah mendengar kata-kata Miles, mereka tidak punya alasan untuk membantah. Seperti yang dikatakan Miles, dunia seni bela diri legendaris adalah dunia di mana orang kuat dihormati, dan segala trik kotor adalah bagian dari kekuatan. Jerry mampu menekan sekelompok murid sekte Tenkai hanya dengan mengangkat tangan, ini sudah membuktikan kekuatannya. Hanya saja murid-murid sekte Tenkai tidak bisa menerima kenyataan ini. Bagaimanapun, mereka adalah seniman bela diri dari sekte teratas di alam tengah bela diri kuno, tetapi Jerry berasal dari dunia sekuler. Di mata mereka, tempat itu seperti gurun dengan energi spiritual yang tipis. Miles tiba-tiba menatap Jerry dengan niat bertarung sambil berkata, "Jerry, aku ingin menantangmu, apakah kamu berani menerimanya?" Begitu kata-kata ini keluar, setiap murid sekte Tenkai yang ada di sana tercengang. Miles ternyata ingin menantang Jerry. Perlu diketahui, Miles adalah seniman bela diri tahap awal alam surgawa tingkat kelima. Jerry punya kualifikasi seperti apa untuk ditantang oleh Miles? Jerry tertegun sejenak, lalu sudut mulutnya sedikit terangkat, semangat juang yang sama kuatnya muncul di matanya, dan dia berkata, "Kenapa tidak berani?" "Bagus." Miles berkata, "Kalau begitu, ayo bertarung dan biar aku lihat seberapa kuat dirimu." Saat kata-katanya jatuh, aura kuat memancar keluar dari tubuhnya. Ekspresi Jerry menjadi sangat serius, dia merasakan tekanan yang sangat kuat dari tubuh Miles. "Kuat sekali, aku sudah merasa kekuatan kakak seperguruan Miles sudah meningkat lagi. Mungkin saja sudah berada tidak jauh dari alam surgawa tingkat kelima tahap tengah." "Bagaimana mungkin, kakak seperguruan Miles barusan alam surgawa tingkat kelima selama beberapa bulan. Bagaimana dia bisa menerobos lagi? Mungkinkah pihak lawan sebelumnya tidak membuat dia menggunakan kekuatan penuhnya?" "Sepertinya benar. Mungkinkah monyet dunia sekuler ini benar-benar kuat?" Semua murid sekte Tenkai berbicara dengan wajah terkejut. Sebenarnya tidak banyak anak muda yang bisa menantang Miles, apalagi pihak lawan adalah pemuda dari dunia sekuler. "Jerry, aku akan mengambil tindakan." Miles tiba-tiba berbicara, dan saat kata-katanya terucap, terdengar suara ledakan yang keras, dan tanah di bawah kakinya hancur. Detik berikutnya, tubuhnya muncul di depan Jerry. "Terima tinjuku dulu." Miles berteriak keras sambil mengangkat tangannya dan meninju, kemudian tanpa ampun, dia mengayunkannya ke bawah dengan keras. Dalam waktu singkat, Jerry tiba-tiba melambaikan telapak tangannya untuk melawan. Bang! Saat tinju bertabrakan, momentum ledakan menyapu ke segala arah. Bum bum bum. Tanah di belakang mereka runtuh semua. Deng deng deng. Detik berikutnya, tubuh Jerry tiba-tiba mundur 7 atau 8 langkah barulah berhenti. Sebaliknya, Miles hanya mundur 3 langkah. "Kuat sekali."
Para murid sekte Tenkai semuanya terkejut. Jika Jerry barusan menggunakan trik kotor, bagaimana dengan sekarang? Ini hanya pertarungan tinju sederhana. Kekuatan bocah ini memang luar biasa, tapi dia bukan tandingan kakak seperguruan Miles. Kakak seperguruan Miles adalah master tahap awal alam surgawa tingkat kelima. Jerry dan kakak seperguruan Miles bertarung dengan tinju dan telapak tangan, tetapi pihak lawan hanya mundur 7 atau 8 langkah, memang sangat kuat. Dengan begini, tingkatan alam seharusnya berada di puncak alam surgawa tingkat keempat, atau bahkan setengah tahap awal alam surgawa tingkat kelima. Dengan begitu, jika kita kalah darinya, itu juga tidak memalukan. Benar, bahkan kakak seperguruan Kerry bukan tandingannya, apalagi kita. Salah satu murid sekte Tenkai berbicara. Orang berbicara terkadang tidak menganggap serius, tetapi orang yang mendengar menganggapnya serius. Wajah Kerry menjadi sangat jelek, dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Saat melihat Jerry, ada niat membunuh di matanya. Berbeda dengan mereka, wajah Rinto kelihatan tenang. Dia adalah satu-satunya orang yang tahu tentang kekuatan tempur Jerry yang sebenarnya. Adapun siapa yang akan menang dan siapa yang kalah di antara keduanya, dia benar-benar tidak bisa memprediksinya. Tapi yang bisa dia yakini adalah Jerry belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, tapi Miles adalah orang yang gila bertarung, begitu menyerang langsung metode maut, meskipun tidak mengerahkan semua tenaganya, tapi itu sudah cukup. Dorin sedikit terkejut, dia tahu betul karakter kakaknya. Dia memperhatikan detail yang tidak diperhatikan orang lain. Barusan, Jerry berdiri di tempat dan pada saat Miles melakukan serangan, dia mengangkat tangannya untuk memblokir serangan Miles. Meskipun Jerry mundur 7 atau 8 langkah, dan Miles mundur 3 langkah, Dorin tahu betul bahwa hanya ada sedikit seniman bela diri di generasinya yang bisa memukul Miles mundur 3 langkah dengan satu pukulan. Terlebih lagi, lawan masih berdiri di sana menunggu Miles melakukan serangan. Miles berdiri di sana sambil menatap Jerry dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia tahu, sejak awal kemampuan Jerry sangat lumayan dan bahkan mungkin tidak lebih lemah dari dirinya, jadi dia menggunakan 80% kekuatannya saat mengambil tindakan. Bahkan seniman bela diri alam surgawa tingkat kelima biasa akan kesulitan menahan pukulan ini. Dan Jerry tidak hanya memblokir pukulannya dengan 80% kekuatan, tetapi dirinya juga terguncang mundur 3 langkah. Sebaliknya, Jerry hanya mundur 7 atau 8 langkah. Di luar, tampaknya Jerry kalah, tetapi Miles tahu bahwa dia kalah dalam serangan ini, dan itu adalah kekalahan yang membawa malapetaka. Ekspresi Jerry tetap seperti biasa. Kekuatan Miles memang sangat kuat, namun jika lawan hanya memiliki kekuatan ini saja, dia benar-benar bukan tandingannya. Jerry, kamu memberiku kejutan besar, tapi jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Kali ini, aku akan berusaha sekuat tenaga. Miles memandang Jerry dengan ekspresi penuh semangat, semangat juang di matanya menjadi lebih kuat. Hampir tidak ada orang di generasinya yang memenuhi syarat untuk menjadi lawannya, dan Jerry pasti termasuk salah satunya. Jerry memandang Miles, kemudian berkata, aku juga tidak akan mengecewakanmu. Kali ini, aku akan menganggapnya serius. Saat selesai bicara, aura dahsyat muncul dari tubuhnya dan langsung menekan ke arah Miles. Bersambung. Bab 2163 hari ini kalah. Untuk sesaat, Miles hanya merasakan sebuah kekuatan datang untuk menekannya. Namun, di tubuhnya juga memancarkan momentum kekuatan yang mengerikan. Tampak jelas, keduanya sangat serius. Jerry, aku datang. Miles berteriak keras, dia menggerakkan kakinya dan tubuhnya berubah menjadi bayangan, lalu bergegas menuju Jerry. Kali ini, Jerry tidak ceroboh seperti sebelumnya. Saat Miles bergegas ke arahnya, dia juga bergegas ke arah Miles. Meskipun dia yakin bisa mengalahkan Miles, dia juga tahu bahwa Miles sangat kuat dan jika dia tidak serius, dia mungkin akan kalah. Bagaimanapun juga,
Lawannya adalah seniman bela diri tahap awal alam surgawa tingkat kelima, dan dia sendiri sekarang masih master abadi tahap pembentukan fondasi. Kekuatannya sebanding dengan antara alam surgawa tingkat ketiga dan alam surga tingkat keempat. Secara logika, kekuatannya bisa mencapai puncak alam surgawa tingkat keempat, itu sudah menjadi batasannya, tetapi bahkan dia sendiri pun tidak tahu kenapa dia bisa mengerahkan kekuatan yang sebanding dengan master alam surgawa tingkat kelima. Bang bang bang. Detik berikutnya, serangan Jerry dan Miles bertabrakan. Para seniman bela diri dari sekte Tenkai semuanya terpana dengan apa yang mereka lihat. Mereka bahkan tidak bisa menangkap jejak mereka berdua, karena keduanya terlalu kuat dan terlalu cepat lihat dengan mata telanjang. Rinto tampak kaget, dialah yang paling tahu kekuatan Jerry yang sebenarnya, tetapi tidak disangka Jerry bisa sekuat itu. Dia tahu betul betapa kuatnya Miles. Meskipun seniman bela diri tahap tengah alam surgawa tingkat kelima berhadapan dengan Miles, orang itu mungkin bukan lawan Miles. Tapi sekarang, Jerry ternyata setara dengan Miles. Kuat sekali, bocah ini benar-benar begitu hebat. Kakak seperguruan Miles adalah seniman bela diri tahap awal alam surgawa tingkat kelima, kekuatan tempuhnya sebanding dengan alam surgawa tingkat kelima tahap tengah. Bukankah ini berarti bocah dunia sekuler ini memiliki kekuatan tempur alam surgawa tingkat kelima tahap tengah? Dia masih sangat muda, tapi sudah memiliki bakat seni bela diri yang menakutkan. Bukankah itu terlalu menakutkan? Dibandingkan dengan dia, aku tiba-tiba merasa seperti sampah. Semua murid sekte Tenkai terkejut saat ini. Mereka tahu bahwa kondisi pikiran seni bela diri mereka sudah terpengaruh secara serius. Saat Kerry melihat ini, dalam hatinya berteriak gawat. Dia yang membawa semua murid-murid ini kemari dan mereka semua adalah jenius bela diri garis keturunan tetua kedua. Jika kondisi pikiran seseorang terpengaruh oleh pertempuran ini, maka itu akan menjadi bencana bagi garis keturunan tetua kedua. Dimanapun ada orang, di situ ada masyarakat. Karena sekte Tenkai adalah sekte teratas di alam tengah bela diri kuno, hal ini wajar terjadi. Di antara para tetua, ada pertarungan terbuka dan rahasia. Jika murid dari garis keturunan tetua kedua terkena pukulan keras, mereka secara alami tidak akan mencapai kesuksesan besar dalam seni bela diri di masa depan. Memikirkan hal ini, wajah Kerry menjadi semakin jelek. Tidak peduli seberapa kuat dia, lalu kenapa? Bukankah dia itu semut dari dunia sekuler? Kerry berteriak keras dan berkata dengan marah, kalian semua adalah murid yang dilatih oleh sekte Tenkai, apakah kalian tidak bisa menahan pukulan kecil ini? Bisa-bisanya ditakuti oleh semut dunia sekuler. Di alam tengah bela diri kuno, dia bisa hidup atau tidak, masih tidak tahu. Setelah mendengarkan kata-kata Kerry, seseorang berkata dengan lemah, kakak seperguruan kelima, memang benar dia dari dunia sekuler, tapi kekuatannya memang sangat kuat. Jika dia adalah semut, maka kami yang disebut sebagai jenius bela diri dari sekte Tianhai, bukankah lebih rendah dari semut? Benar, kakak seperguruan kelima, bukan hanya bakat seni bela diri kami yang jauh lebih rendah darinya, tapi usia kami juga jauh lebih tua darinya. Dibandingkan dengan dia, kita hanyalah sampah. Benar, aku juga merasakan hal yang sama. Kami begitu banyak orang, tapi tidak sebaik pemuda dari dunia sekuler. Usianya belum genap 30 tahun. Jika kami bukan sampah, lalu apa? Untuk sesaat, para murid dari tetua kedua berbicara satu demi satu. Wajah semua orang penuh dengan keputusasaan dan juga bingung terhadap masa depan. Kerry sangat marah sampai seluruh tubuhnya gemetar. Para bajingan ini, meremehkan diri mereka sendiri tidak masalah, kenapa malah melibatkannya? Tapi apa yang mereka katakan sepertinya benar. Bocah dunia sekuler ini sangat kuat. Dia benar-benar bisa bertarung dengan Miles begitu lama dan tidak kalah. Tak jauh dari situ, sosok memukau dengan sepasang mata indah menatap tajam ke arah dua pria yang sedang bertarung, dengan ekspresi kaget di wajah mungilnya yang cantik. Dorin bergumam pada diri sendiri, apakah dia benar-benar dari dunia sekuler? Dorin sangat memahami Miles. Bisa dibilang,
Bakat seni bela diri Miles adalah yang terbaik di seluruh alam tengah bela diri kuno, dan pasti memenuhi syarat untuk masuk peringkat 10 besar. Namun dibandingkan dengan Jerry, bakat bela diri Miles masih terlalu lemah. Bukankah itu berarti bakat seni bela diri Jerry cukup untuk menduduki peringkat alam tengah bela diri kuno? Pada saat ini, Miles yang sedang bertarung, saat kekuatannya terus meningkat, dia dengan terkejut menemukan bahwa kekuatan Jerry juga terus meningkat. Dengan kata lain, meskipun keduanya serius, tapi masih ada keraguan. Tidak peduli seberapa besar peningkatan kekuatan dirinya, kekuatan Jerry juga akan terus meningkat. Bang! Pukulan sengit lainnya terjadi, mereka berdua mundur beberapa langkah. Hanya saja kali ini Jerry hanya mundur 3 langkah, sedangkan Miles mundur belasan langkah. Apa? Baru pada saat itulah semua orang melihat kedua pria itu, dengan jelas, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Miles benar-benar terguncang ke belakang. Mata indah Dorin penuh dengan keterkejutan, mulutnya sedikit terbuka dan ekspresi di matanya penuh rasa tidak percaya. Kakak ternyata kalah. Miles berdiri di sana dan tidak bergerak, tetapi wajahnya sudah pucat, tampak jelas dia terluka parah. Di sisi lain, wajah Jerry tampak seperti biasa, dia berdiri dengan tangan di belakang tangan, pakaiannya berkibar, seperti master di generasi ini. Jerry yang tiba-tiba bertanya, apakah kamu ingin melanjutkannya? Miles menarik napas dalam-dalam, memandang Jerry dengan serius dan bertanya, berapa banyak kekuatan yang kamu gunakan? Jerry berkata, 70%. Pupil mata Miles tiba-tiba menyusut. Dia tahu Jerry belum menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi tidak disangka Jerry hanya menggunakan 70% dari kekuatannya. Namun dia sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin. Dengan kata lain, jika dia terus bertarung, dia tidak punya peluang untuk menang. Kenapa dia bisa begitu kuat? Usianya kurang dari 30 tahun dan sudah bisa mengalahkannya hanya dengan 70% kekuatannya. Dia adalah dewa pembunuh berpakaian putih yang terkenal di alam tengah bela diri kuno. Kekuatannya adalah tahap awal alam surgawat tingkat kelima, tetapi dia bisa mengerahkan kekuatan yang sebanding dengan tahap tengah alam surgawat tingkat kelima. Jerry mengalahkannya hanya dengan 70% kekuatannya. Bukankah itu berarti kekuatan Jerry mungkin telah mencapai tahap akhir alam surgawat tingkat kelima? Memikirkan hal ini, mata Miles penuh dengan keputusasaan. Bukan keputusasaan dalam seni bela diri, tapi keputusasaan saat menghadapi Jerry. Tapi hanya butuh beberapa saat baginya untuk kembali normal, matanya penuh semangat juang, menatap Jerry dan berkata, suatu hari, aku akan membuatmu melawanku dengan seluruh kekuatanmu. Apa maksudnya? Miles, apakah sudah kalah? Setelah mendengar ucapan Miles, semua murid sekte Tenkei tercengang. Saat semua orang sedang menebak, aura Miles menghilang dan dia perlahan berkata, hari ini, aku kalah. Bersambung.